Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari Jumat, pukul 2 dini hari, 21 Mei 2021. Ribuan warga Gaza turun ke jalan-jalan untuk merayakan kemenangan para pejuang Palestina di Gaza yang berhasil memaksa para penjajah Israel menghentikan serangannya setelah mereka harus menerima persyaratan yang dia ajukan oleh para pejuang sehingga kesepakatan gencatan senjata tercapai. Kita lihat ya, ini di belakang saya ini ratusan warga Gaza di wilayah jalur Gaza bagian tengah, tepatnya di sebuah kota Medina Az-Zahra, turun ke jalan-jalan bersama anak-anaknya ya, bersama kecil, dewasa, semua turun untuk merayakan kemenangan ini. Dan ini juga terjadi di seluruh wilayah di jalur Gaza, di wilayah utara, di wilayah selatan, dan di pusat kota Gaza. Masya Allah. Masya Allah, teman-teman, kita lihat euforia warga Palestina di Gaza yang merayakan kemenangan jam 2 pagi hari, teman-teman. Masya Allah. Ya teman-teman, kalau antum bisa melihat, antum saksikan di depan kita ini kerumunan warga. Ya, ini suasananya seperti suasana Lebaran, teman-teman. Seolah-olah mereka ingin mengganti keceriaan Lebaran yang telah direnggut, suasana hari raya yang direnggut oleh penjajah, dan mereka pindahkan ke hari ini sebagai hari kemenangan, Masya Allah. Dan kita lihat, teman-teman, ya, di sini kita lihat ada bendera Fatah dan bendera Hamas. Ada bendera Fatah dan bendera Hamas. Artinya apa? Artinya ada persatuan di sini, teman-teman. Terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatullah yang telah memberikan wakaf Al-Quran untuk anak-anak sanggar di Sanggar Al-Izzah. Semoga bermanfaat dan menjadikan anak-anak terus belajar Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatullah. Terima kasih dan terima kasih.
sedikit tentang yayasan Pesantren Wirausaha Al-Izzah di lokalisasi Banjarsari dengan beberapa kegiatan, yakni yang pertama Sanggar Al-Izzah. Ini merupakan kumpulan dari anak-anak kampung yang kita ajak untuk selalu belajar, dan kita melibatkan para mahasiswa, relawan-relawan mahasiswa untuk bersama-sama mendidik teman-teman, adik-adik di warga lokalisasi di Kuncisari Banjarsari. Kegiatan anak-anak di sini, ya sebenarnya programnya setiap bulan 2 kali, jadi minggu pertama dan minggu kedua. Cuma ini karena sejak berdiri 1 tahun yang lalu, ini masih vakum untuk kegiatannya. Hanya sebatas hari-hari besar Islam, kita ngumpul di sini, belajar bersama relawan-relawan mahasiswa, dan khususnya juga ada komunitas pendongeng di Bojonegoro ini yang setiap saat rela hadir untuk kegiatan ini. Di samping itu nanti juga ada kedepannya kita belajar privat bahasa Arab, bahasa Inggris, dan tentunya belajar diniyah, ngaji nanti di lokasi yang sederhana ini. Tantangannya adalah ya karena kita hanya sebatas tempat, jadi tempat ini juga masih sebatas apa adanya. Ini kebetulan tanah kita kontrak dengan PJKA. Jadi untuk kedepannya fasilitas untuk belajar, untuk kegiatan, bahkan ini yang kemarin pengennya ada hadroh di sini juga belum terwujud. Kalau ada sebuah kegiatan hadroh, anak-anak itu suka untuk datang untuk ini, tapi kalau hanya sekedar privat ini terkadang jenuh. Makanya saya tiap kegiatan tahun baru Islam kita buat sebaik mungkin program-program yang tidak menjenuhkan anak. Kadang nanti juga rekreasi ke tempat-tempat sambil kita tadabur alam, belajar dan lain sebagainya.